Hey, ketemu lagi dengan saya pada channel Dede Animasi. Dalam video kali ini saya akan mengganti pot bahan bonsai cendrawasih. Ini cendrawasih ditanam grouping dalam satu pot, namun posisinya dua di belakang dan satu di depan seperti ini. Dan saya akan mengganti dengan pot keramik penjing seperti ini. Ini relief produksi Studio Keramik Aprilia, lokasi Condet, rumah THM Pancoran atau channel Yudi Animasi kerjasama dengan Studio Keramik Aprilia. Dan saya selalu ngambil pot keramik dari Studio Keramik Aprilia, lokasi Condet. Dan saya akan menyusun tiga ke samping, beda seperti ini susunannya. Ini di depan satu, di belakang dua. Jadi saya menyusun posisi menyamping. Langsung saja saya akan membongkarnya terlebih dahulu. Jadi saya tidak membuang media terlalu banyak. Dan yang pertama saya akan mencari susunannya terlebih dahulu. Media yang saya gunakan itu sekam bakar. Saya sering menggunakan sekam bakar karena media ini mudah ditemukan dan juga sangat murah. Inilah hasilnya ganti pot bahan bonsai cendrawasih bergaya grouping koleksi channel Yudi Animasi.